Beredar sebuah foto yang memperlihatkan Agus Harimurti Yudhoyono beserta keluarganya sedang berlibur. Foto ini dinarasikan bahwa mereka memanfaatkan kondisi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat. Akun Facebook bernama Bukner Pangaribuan ikut membagikan foto ini pada 5 November 2021. Akun ini mengunggah unggahan akun Instagram yang menarasikan keluarga AHY menggunakan uang negara untuk berlibur di Amerika Serikat tempat SBY berobat. Benarkah keluarga Agus Harimurti Yudhoyono berlibur di saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sedang berobat di Amerika menggunakan uang negara? Dari hasil penelusuran kami, faktanya foto tersebut adalah foto lama. Melalui reverse image, foto yang beredar tersebut adalah foto lama yang pernah diunggah Anissa Pohan sekitar 3 tahun lalu. Foto ini diunggah pada akun Instagram Anissa Pohan @AnissaYudhoyono pada 31 Maret 2018. Kabar SBY menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat dibenarkan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan. Syarif mengatakan SBY akan menjalani pengobatan di Mayo Clinic dengan ditemani oleh keluarganya. Sementara itu, Sekretariat Negara menjelaskan keluarga yang mendampingi pengobatan mantan presiden di luar suami atau istri tidak ditanggung negara. Kesimpulannya, klaim pada foto yang beredar bahwa keluarga Agus Harimurti Yudhoyono berlibur di saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berobat di Amerika Serikat menggunakan uang negara adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharapkan mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.